benar? Iya benar Pak. Nah jadi Pak, nomor handphone Bapak kan kita cek Pak telah terhubung Pak di akun Paytrend-nya Pak ya. Iya betul. Jadi akun Paytrend Bapak ini kita cek Pak telah terpilih Pak sebagai pemenang kami yang ketiga. Bapak sebagai pemenang kami yang ketiga Pak menerima Pak dana cashback Pak sebesar Pak 3 juta. Bisa dikirimkan Pak ke akun ini, ke akun Paytrend-nya Pak, atau bisa dikirimkan ke rekening bank Pak? Ke rekening bank aja Pak. Nah Bapak salah satu Pak untuk penerimaan saya tanyakan punya rekeningnya di bank apa Pak? Di Bank Mandiri. Mandiri, untuk kartu ATM Mandirinya ada Pak di Bapak sekarang? Ada Pak. Ada, jadi Pak ini untuk kita akseskan Pak, kita kirimkan Pak ke rekening Mandirinya Pak ya? Iya. Nanti Pak untuk pengaktifan Pak penerimaan Pak itu nanti kan seperti biasa Pak di ATM-nya Pak ya? Iya, iya. Nanti kan langkah awal kan Bapak masukkan kartu ya? Iya. Nanti Bapak pilih bahasa Indonesia. Terus? Nanti Pak ada bacaan pilih itu lanjutkan Pak tekan pin kan bersifat rahasia Pak, nanti cukup diketik aja ya? Iya, betul. Nanti ada bacaan Pak transaksi lain. Transaksi lain. Nah, Bapak tekan transaksi lain, nanti Pak ada transaksi penerimaan karena kan Bapak sebagai menerima Pak. Iya betul ya? Betul hadiah tadi ya. Nah jadi ya nanti Pak ada bacaan Pak pasukan nomor ponsel pemenang. Nah Bapak ketik Pak nomor handphone Bapak ya. Iya. Nah setelah itu nanti Pak ada bacaan pasukan kode voucher dana 3 juta. Nah Bapak tekan Pak kode voucher dana 3 jutanya gitu ya. Iya. Nah setelah nanti Pak Bapak tekan benar, tekan iya Pak, tekan tabungan Pak dana langsung bisa cair gitu ya. Oh gitu Pak ya. Nah jadi Pak sekarang Pak tinggal kita aktifkan Pak, kita kirimkan Pak ini langsung Pak untuk kita kirimkan Pak ya. Iya. Bapak ini kalau dari untuk pengaktifannya Pak, ini kalau dari posisinya Bapak ke mesin ATM Mandirinya Pak berapa menit Pak? Lumayan jauh Pak. Berapa jauh Pak? Waduh ada sekitar 12 kilo Pak, soalnya saya di kampung ini. Oh iya Bapak, ini seandainya Pak dari pihak rekening Mandirinya Pak, kalau Bapak itu menerima dana ini, seandainya dana kita masuk Pak ya. Bapak ada nggak Pak itu pemberitahuan Pak dari pihak Mandirinya kalau dana masuk? Nggak ada Pak. Seandainya Bapak ini menerima transferan dari saudaranya Bapak itu pemberitahuan, ada nggak menerima pemberitahuan dari pihak Mandiri kalau dana masuk? Nggak ada Pak. Bapak menggunakan dari pihak mobile banking Pak, SMS banking, internet banking? Enggak tahu saya menggunakan itu Pak. Oh. Jadi Bapak ingat dengan tanggal lahirnya Pak, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa Pak? Waktu daftar di Paytrend sudah isi data Pak. Ya, ini kan akan kita pembarui data Pak. Ini akan kita cocokkan pembarui oh, data. Oh iya iya. Makanya kita tanya kepada Bapak, Bapak ini tanggal lahirnya tanggal berapa dan bulan berapa, tahun berapa Pak? Tanggal 26. Tanggal 26 bulan? Bulan 7. Bulan 7 tahun? 91. Tanggal 26 bulan 7 tahun 91 ya? Iya betul Pak. Jadi kita aksikan Pak, sekarang Bapak ada nggak terima SMS yang dari Pak Paytrend ya Pak? Ada Pak. Ada 4 angka paling bawah Pak, berapa Pak untuk kita cek? Oh? Oh ada Pak, ada baru saya lihat ada, ini. Ada berapa 4 angka paling bawah Pak? 4 angka terakhir 3406. 4 angka paling bawah ya? Iya. Salah Pak, dilihat dulu Pak, yang paling bawah Pak, dilihat dulu. 3406 Pak. Salah Pak, dilihat dulu. Loh, kok bisa salah Pak? Ntar saya lihat dulu Pak. Ya. Loh. Halo? Ya, halo. Berapa, Pak? Kan iya benar, Pak. 3406, ya. Pak. Yang paling bawah, Pak. Dilihat dulu ini tidak sesuai. Oh. Ada juga ini di atas SMS-nya, Pak. Yang paling bawah dilihat, Pak. Berapa? Ini 3406, Pak. Salah, Pak. Dilihat dulu. Loh. Lah, untuk apa itu, Pak? Untuk kita cek Pak pembarui data Pak, ini kan Bapak langsung kita kirimkan ke akun Paytrend-nya Pak gitu. Kok oh gitu, tapi ini kan dibilang di sini bila SMS strip email ini diterima karena kok dimatiin. Bu Edan. Emang buaya mau dikadalin. Ya, waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana, Pak? Nah, tadi kan Bapak nelpon saya tuh, Pak. Ya. Yang di nomor 9486. Ya. Nah, bagaimana, Pak, kelanjutannya, Pak? Jadi nggak, Pak, saya dapat hadiahnya, Pak?
Lu kok langsung dimatiin ini nih? Telepon lagi. Gak jadi dapat hadiah tuh 3 juta. Goblok tuh orang. Nomor yang ada 7 sedang. Loh, katanya dapat hadiah, gua ditelepon kok susah. Ini katanya dapat hadiah, tapi yang nelpon ternyata penipu. Udah enggak masuk lagi di telepon. Katanya buaya mau dikadalin. Udah enggak masuk di telepon. Oh, masuk. Nomor yang ada kan? Tidak dapat menerima panggilan. Ya diangkat, dimatiin, di reject. Gagal, dapat 3 juta.